Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTube, jumpa ketemu lagi di kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi ngopreknya. Kali ini saya kedatangan Radio Rick lagi ya, dari keluarga Kenwood tipe TM261 Alpha dengan aduan kerusakan pada receiver. Oke, di mana kerusakannya? Kita akan analisa satu persatu pada rangkaian receivernya. Ya, kalau kita perhatikan di sini 350 ya, frekuensi gateway itu nyaris tak kedengaran ya. Biasanya itu bisa separuh lah ngangkat. Baik, kita coba langsungkan dulu ke bagian lilitan bandpass. Nah, sedikit kedengarannya. Sedangkan di input antena langsung itu nyaris nggak kedengarannya. Nah, kalau kita langsung tempel ke spool bandpass itu dia ada respon. Lumayan. Ada kepekaan lah. Oke, langsung aja kita cek dulu ya, kita cek dulu bagian dioda ya. Ya, sepertinya langsung ketemu dioda. Untuk lebih pastinya kita copot dulu satu bagian kaki dari dioda untuk memastikan apa betul-betul short pada dioda, komponen dioda. Oke, udah fix konslet nah. Short dioda ini kita pastikan dioda ya. Oke, kita akan ganti aja dengan dioda kanibalan dari mesin radio yang sama ya. Sebenarnya IN4148 pun tidak masalah ini. Kita gunakan IN4148. Kita lakukan penggantian dengan dioda yang baru yang baru saja kita ambil dari bekasan radio rig juga ya. Ya, dioda yang sejenis lah tentunya. Kita solder kembali
Oke. Langsung aja kita uji lagi. Nah, langsung 559. Langsung 59 ya. Tadi 53 awal. Ambil kita trim lagi untuk golongan bypass. Langsung panu aja. Berarti selama kok di setelnya cuma ya, berarti yang kemarin-kemarin ini S meternya aja yang di trim ya. Leadershipnya budek juga walaupun meternya ditinggikan. Jadi kita paskan lagi menurut atau samakan dengan radio yang sudah normal ya. Kita samakan dengan radio yang normal gitu. Nah, ini dia udah pas. Kita tes yang agak jauh. Ini frekuensi bukan baru lah ya. Jarak dari Payakumbu Pekanbaru lumayan itu. Ini lokalan. Nah, Pak Mangun, Pak Mangun lihat tenang ah. Lah, kau kan baru lah. 298 lah. 298 pekan baru ya. Oke, 57. Rekan-rekan dari pekan baru sudah kedengar. Itu sudah. Oke, sudah siap untuk dibungkus. Baik, demikian saja video kita kali ini. Semoga saja bermanfaat. Jadi inti kerusakan pada dioda bypass pada bandpass resip. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.